Yang Mari buka Fuji suara soal Asnawi. Hubungan Fuji mereka dan Asnawi. Temenan, dari awal temenan, nggak ada pacaran. Kalian tuh yang berekspektasi mereka pacaran. Itu semuanya biasa aja. Bukan sensi sama Fuji, kalian. Akhirnya status sebenarnya antara selebgram Fuji dengan pesepak bola Asnawi Mangkualam terbongkar. Asisten Nikita Mirjani membongkar fakta sebenarnya terkait asmara mantan kekasih Thoriq Halilintar itu. Belum lama ini Fuji diketahui bertolak ke Eropa bersama Nikita Mirjani dan segenap tim dari perusahaan skincare milik Ogi Pratama. Tak berselang lama dari kepulangan mereka ke tanah air, asisten pribadi Nikita Mirjani Mayuli Saputra secara mengejutkan membongkar status hubungan Fuji dengan Asnawi Mangkualam. Mayuli Saputra dengan tegas mengatakan Fuji dan Asnawi Mangkualam tidak memiliki hubungan spesial. Mereka temenan dari awal temenan, tegas Mail. Kabar Asnawi dan sang YouTuber berpacaran pun juga dibantah tegas oleh asisten Nikita Mirjani itu. Gak ada pacaran, kalian itu yang berekspektasi mereka pacaran. Mail membongkar hal tersebut bukan atas dasar dirinya berselisih dengan Fuji. Namun asisten Ibunda Loli itu mengaku terganggu dengan aksi penggemar fanatik Fuji. Kita semuanya biasa saja, bukan sensi sama Fuji. Kalian sebagai fans itu ya kadang-kadang suka berisik. Ia pun memberikan pesan menohok untuk para penggemar fanatik mantan kekasih Thoriq Halilintar itu. Ngefans boleh, on jangan. Sebelumnya Nikita Mirjani sempat geram dengan aksi fan fanatik Fuji yang berkomentar di media sosialnya. Peristiwa itu terjadi saat Nikita Mirjani dan Fuji berlibur di Eropa. Salah satu fans Fuji berkomentar dengan meminta aktris 37 tahun itu untuk selalu menjaga idolanya. Mantan istri Antonio Di Dola itu pun sontak saja membandingkan dengan perlakuan yang ia berikan pada kedua anaknya. Nikita beranggapan demikian sebab kini Fuji telah berusia 21 tahun dan bukan dalam kategori anak-anak. Alhasil Niki menganggap Fuji sudah bisa menjaga diri sendiri.